Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aengnya, di channel mamperang.id. Di video kali ini saya mau sharing-sharing lagi, cerita-cerita lagi pengalaman saya bikin-bikin video ketika ke gunung atau ke alam gitu ya. Yang pertama mungkin yang ini dulu ya, pengalaman saya bikin kayak solo camping kayak sekarang gini ya. Saya lagi solo camping. Jadi pengalamannya tuh yang pertama riweuh, liar, sama ribet lah pokoknya. Ya harus pindah-pindahin kamera, apalagi saya cuma punya satu kamera, bukan kamera lagi, HP, itu pakai HP ya. Cuma punya satu kamera, harus ngambil banyak angle, terus belum masang-masang sendiri. Kalau masang-masang sendiri mungkin masih biasalah. Pindah-pindahin kameranya inilah yang ribet lah pengalaman saya itu. Tapi yang ingin saya ceritakan nih, waktu pengalaman saya bikin video naik gunung ke Selamat. Jadi saya waktu itu pingin ke Selamat, tapi pingin bikin video kayak vlog-vlog gitulah, kayak orang-orang, kayak pendaki-pendaki yang lain. Saya pingin nyobain, tapi saya nggak bawa tripod, nggak bawa apa namanya tuh, tongsis gitulah. Jadi modal HP sama tangan aja gitu. Mungkin saya tampilin dulu ya, ini perjalanan atau peta pendakian ke Gunung Selamat sama ini video yang udah saya bikin tapi gagal. Ya ini cuplikannya. Super banget. Nah, ini gila pisan. Halo, what's up semua? Anjing, so iya bisa naik aja juga youtuber. Memang youtuber. Pemula. Oke, sekarang hari apa sekarang tuh? Udah Sabtu ya? Oke, Sabtu tanggal 26 jam 3 pagi subuh. Kita habis berangkat dari Bandung, bro. Mau kemana, Pin? Mau ke Jawa Tengah. Ya, kita mau ke Gunung Selamat ya, mau mendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Cing, we diberi cuaca yang bagus, oke. Okay. Amin. Di sini ada Aing, ada Epin, ada Babs, dan ada kawan-kawan yang lain ya, banyak di sana. Wah, enggak kelihatan kita jauh kita. Sama ada Ugi. Tapi tidur dia, euy. Ya pokoknya mah nonton terus, so iye. Pokoknya mah nonton terus nyampe puncak. Doain wecing dapat cuaca yang bagus, oke? Okay? Kevin, laksanakan. Pokoknya mah gaskeun. Dadah. Sampai di base camp Gunung Selamat via Guci, di base camp kompak. Jadi abis perjalanan panjang kita ya, dari Bandung berangkat jam 12 malam sampai ke sini jam 5 pagi tadi. Abis ini kita mau tidur dulu kayaknya mah ya, supir-supirnya. Si Epin tah supir. Pokoknya mah ya, lagi beres-beres dulu hari ini, pagi ini. Abis itu sarapan, kalau misalkan supir masih kuat, langsung gas lagi kita berangkat ke Gunung Selamat. Bismillahirrahmanirrahim, semoga cerah. Amin. Nah, jadi
dalam video itu saya udah sempat bikin apa namanya beberapa video lah, dari mulai pertama kali berangkat sampai ke BSC sampai makan. Terus kenapa nggak saya lanjutin? Jadi gini ceritanya, saya dari Bandung itu naik mobil ya, sama Epin lagi, sama Baab, sama Ugi, sama 3 peserta saya. Jadi saya bikin kayak nebeng bareng gitu. Nah, saya berangkat dari Bandung jam 12 malam. Sebenarnya jam 10, jam 9, jam 10 sih target. Tapi karena ya banyak mampir-mampirnya, jadi jam 10 mulai dari Jatinangor hitungannya saya. Jam 12 malam. Jam 12 malam saya mulai berangkat dari Jatinangor. Pergi ke Tegal. Nah, kita naik Selamat via Gucci. Nah, saya nyupiran tuh gantian sama Epin. Nyupiran, ngenekin gantian sama Epin. Nyampe Tegal tuh jam 5 pagi. Nah, niatnya pingin tidur dulu di sana tuh ya, karena capek, udah nyupirin, mata masih merah gitu. Terus, gak tahu kenapa pas udah simaksi, saya simaksi dulu kan, seger lagi badan. Epin juga seger lagi. Habis itu makan, oh udah kayaknya gak usah tidur, udah berangkat lagi. Nah, pas saya pengen midioin di sepanjang perjalanan, yang saya rasain pertama tuh badan lemas, terus ribet, harus ngeluarin HP, masukin lagi, jalan lagi, ngeluarin HP, masukin lagi. Terus pas di sepanjang perjalanan, saya karena udah capek sama Epin, jadi Epin pertama udah, wah mata tuh udah kunang-kunang, belum nyampe pos 1 tuh ya, udah kunang-kunang, butuh istirahat. Oh yaudah, istirahat dulu. Jadi kita pendaki santai, terlalu santai ya. Istirahat. Pas udah itu jalan lagi, saya juga udah mulai ngantuk, istirahat lagi, tidur dulu di jalan ya, sisi jalan. Jalan pendakian maksudnya. Nah, terus jalan lagi. Karena itu, jadi tidak memungkinkan saya untuk mengeluarkan HP untuk bikin video, ngomong-ngomong atau apa, karena udah terlanjur capek. Terus ribet lagi. Terus yang paling penting nih, jadi tidak menikmati perjalanan. Saya videoin di perjalanan ke Selamat kayak gitu ya. Soalnya yang saya rasain nanti kayak sibuk sendirilah. Saya kan niatnya pengen refreshing itu, pengen jalan-jalan sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, bercanda bareng gitu ya, menikmati alam. Tapi gara-gara bikin video, mungkin ya yang saya rasain nanti bakal sibuk sendiri, ngobrol sama kamera, ngomong-ngomong gak jelas gitu ya. Terus emang saya juga belum terlalu berpengalaman ngomong depan kamera. Ini aja masih terbata-bata, masih ya nggak bagus kayak orang-orang. Jadi bikin vlog aja, bukan vlog ya, apalah, bikin kamera video kayak gitulah. Yang kayak video tadi itu ngomonginnya masih yang itu lagi, karena otak udah mumet, udah capek tuh ya, udah nggak tahu lah mau ngomong apa. Jadi emang benar-benar tidak menikmati lah kalau misalkan lagi jalan-jalan holiday tapi dibuat-buat kerja buat bikin video kayak gitu, kurang menikmati. Terus emang ribet gitu ya, apalagi saya nggak ada tripod, pakai tangan gini megang HP ya. Pokoknya pingin sih saya bikin video kayak gitu juga, tapi mungkin nanti kalau udah ada biaya buat beli kamera kecil kayak GoPro gitu, yang lebih efisien, lebih simple lah dibawa kemana-mananya. Jadi terus saya juga pas lagi naik-naik, bukan untuk liburan, bukan buat bertemu kangen sama teman-teman gitu ya, jadi buat ya buat emang niatnya buat bikin video ke gunungnya gitu ya. Pokoknya yang pengen bikin video, yang bisa bikin video ke gunung, keren, kalian hebat gitu lah. Mau ribet di jalan, ngeluarin HP, ngeluarin kamera, ngomong lagi, padahal posisi capek. Pas pendakian itu yang capek ya. Terus saya waktu itu saking capeknya gara-gara belum istirahat, kita ngecamp di pos 2 sama Epin, sama yang lain, sama Epin, Baab, Ugi. 3 peserta lagi udah, wah ngabret dia, cepet jalannya. Mereka ngecamp di pos 5, kita di pos 2. Terus karena emang udah hujan, jadi malas lah ngelanjutin perjalanan. Terus mulai summit lagi jam 2 pagi. Nyampe ke puncak jam 8. Terus ulang lagi, nyampe ke bawah. Nyampe itu zuhur. Nyampe ke bawah lagi.
berangkat lagi itu jam 3-an, nyampe ke bawah lagi maghrib lah, baru kita berangkat lagi. Terus berangkatnya lagi jam 9, nyampe ke Bandung jam 2. Itulah pokoknya. Biaya ke Gunung Slamet kalau pakai mobil pribadi. Yang pertama tuh bensin. Bensin itu habis 400 lah ke Gunung Slamet pakai Avanza. Terus pertama kali masuk ke Gucci itu bayar 10.800 per orangnya. Habis itu si Maxi per orangnya 20.000. Terus parkir mobil 20.000 juga. Sama harus bawa materai nanti buat tanda tangan ketua kelompok kayak gitu ya. Pokoknya itulah kisah saya waktu naik Gunung Slamet sama teman-teman. Alhamdulillah dapat cerah. Ya mungkin kalian punya cerita-cerita menarik, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Yang udah nonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, salam mamprang.